بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ايها الطلاب رحمني ورحمكم الله ان شاء الله في هذا اليوم السعيد والمبارك سنواصل درسنا وفي لقائنا امس قد توقفنا عند التدريبات، وأنهيتم جميع جميع التدريبات. إن شاء الله تعالى في هذه الفرصة الطيبة، سننتقل إلى ملاحظة نحوية. طيب، نقرأ ثم نشرح مباشرة. نرجو منكم الاهتمام والاستماع جيدا. ملاحظة نحوية. Al-Fa'ilu Al-Fa'ilu Al-Ismul Marfu'u Al-Ladhi Fi'la Baik Jadi pada hari ini kita Akan masuk kepada pembahasan Ya Catatan atau ulasan yang berkaitan dengan Ilmu-Ilmunahu Dan pembahasan kali ini Adalah tentang Fa'il atau pelaku Ya Pengertiannya adalah Al-fa'il huwal ismul marfu'u alladhi fa'ala al-fi'la. Ya, jadi fa'il itu pengertiannya adalah isim ya yang dibaca rofa ya yang mengerjakan suatu pekerjaan ya jadi yang mengerjakan suatu pekerjaan itu dinamakan fa'il atau pelaku ya atau di, sama dengan di pelajaran bahasa Indonesia ya SPOK ya subjek predikat objek keterangan ya jadi fa'il itu adalah subjek ya Toyib udrus walahil ya pelajarilah dan perhatikanlah ya al awal ini contohnya ya yuma nasr sur arial bota yuma bota yang fiilnya di sini adalah yumaris. Ya. ya Anas an adalah fa'ilnya ya, adalah pelakunya ya. Fi'il atau kata kerja adalah yumaris, sedangkan pelaku atau orang yang mengerjakan adalah anas an ya. Poib asani ya tulubul ya at tarwiha ya. Yang adalah, ya. di sini sebagai fa'ilnya adalah ab ab Fi'ilnya adalah -tulubu". ya tulubu. Asalis ar rasulu sallallahu alaihi wasallam ya di sini yang sebagai fa'ilnya adalah ar rasul dan fiilnya adalah qala. Ar-rabi' sallallahu alaihi wasallam ya fa'ilnya juga Allah Subhanahu wa taala lafzul jalalah ya. Kemudian fiilnya adalah salla. Al-khamis yashrabul maridu al-ma. Sini sebagai fa'ilnya adalah al-marid ya fiilnya adalah yashrabu. As-sadis radhiyallahu anhu ya yang fa'ilnya di sini adalah Allah lafzul jalalah fiilnya adalah radhiya. Kemudian as-sabi' uh, as yufaddilu katsirun minan nas at di sini fa'ilnya adalah kefirun kemudian e, fa'ilnya adalah yufaddilu al-thamin yafhasut tabibu al-maridu di sini yang fa'ilnya adalah al-tabib fi'ilnya adalah yafhasu kemudian yang terakhir adalah yatufu al-hajju hawla al-ka'bati ya fa'ilnya adalah al-hajju fi'ilnya adalah yatufu tayyib sebelum kita tutup mungkin ada tambahan sedikit dari ana ya fa'il itu ya bentuknya itu bisa isim fa'il ya bisa juga musyabbah bihi sifat musyabbah bihi masdar ya kemudian juga bisa dari warof jar majrur dan af'al at tafdil ya dan fa'il ini ya bentuknya juga ya ada dua ya pertama bentuknya isim zahir sebagaimana contoh-contoh semua -contoh, sebagaimana contoh semua yang ada di di kitab ya Kemudian yang kedua, fa'il itu juga bisa berbentuk isim bomir, ya. Dan isim bomir ini terbagi menjadi dua, ya. Atau bomir yang baris dan juga ada bomir yang yang mustatir, ya. Bomir baris atau yang nampak itu terbagi, ya, menjadi dua. Ada yang mutasil dan ada yang mum mumfasil. Dan yang terakhir itu domir mustatir, domirnya tersembunyi. Baik, kalau kalau contohnya kalau contoh fa'il dari isim domir contohnya kayak boro betul ya ini termasuk fa'ilnya dia mutasil ma illa ana berarti di sini fa'ilnya adalah ana ya bentuknya adalah domir memfasil. kemudian yang terakhir kalau domir mustatir contohnya misalkan abribu. saya sedang memukul berarti fa'ilnya mustatir tersembunyi ya takdirnya adalah ana mungkin ini dia pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم وينفعنا بهذا الدرس وفقكم الله ونختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته